Adek. Dek, boleh pinjam teleponnya bentar enggak? Oke aja. Boleh. Pegang dulu ya. Halo? Halo? Hah? Halo, Pak. Apa? Lo ngambil handphone gue? Kagak kedengaran suara lo. Lo ngambil handphone gue? Pang, Pang, suara apaan tuh? Aduh, Bal, kagak, gue kagak apa-apa. Iya, aman. Bang, halo. Masya Allah, dagangan Allah. Gue, dagangan gue. Ganti. Gantiin. Iya, gue ganti. Tapi ntar biar perusahaan gue ganti ya. Lu cari gue Iqbal. Kantor gue di Okejek. Ya, sekarang gue buru-buru. Kapan gantinya? Ya Allah, dah. Abis tegangan gue. Apaan lagi? Helm gue. Disolok. Oh. Woi, lama banget bocah. Mana Aik sih? Sabar ngapa, Bal? Ya lu gue tungguin. Itu kenapa tuh? Kagak ngapa-ngapa nih, beset doang. Hah? Aduh. Gimana ceritanya? Kagak, udah. Tadi gue ini nyerempet kang sayur dikit. Cuman sayurnya kagak ngapa-ngapa, bener gue. Apa lo? Kagak, bener. Handphone gue maksudnya, ngapa-apa nggak? Agak, kan jatuh di mari. Ya udah sini, buruan. Ya bentaran dikit ngapa? Itu ada ngebel. Buruan. Oh kan, kantor. Bentar ya. Halo Mbak Prima. Ke kantor sekarang? Nih hari? Oh yaudah. Oke siap. Langsung ke sana sekarang. Oh, bang, ngapa, Mbak? Untung aja. Ngapain? Ke kantor gue. Ya? Itu luka jangan lupa diobatin. Iya. Lo ke tempat bunda langsung. Ya? Iya. Beneran. Cari duit lagi nih gue. Ini surat peringatan yang pertama. Mah, surat peringatan? Maksudnya? Kami mendapat keluhan dari sejumlah pelanggan atas tindakan kamu hari ini. Yang pertama, kamu telah melantarkan seorang pelanggan bernama Anggun. Wah, kayaknya Mbak Prima salah orang nih. Saya hari ini belum narik. Yang kedua, ada seorang pelanggan yang melapor kepada kami bahwa driver Okejek yang bernama Iqbal telah menabrak seorang pedagang sayur dan meninggalkan begitu saja tanpa bertanggung jawab kepada si korban. Sayur, apa namanya enak nih mas? Ah, si, kagak, si opang nih. Ojek bu? Enggak, saya lagi nunggu angkot. Bu, lebih enak juga naik ojek bu, lebih cepet nyampe nya. Apalagi saya dari Okejek, lebih aman. Bukannya pesen Okejek harus pakai HP. Kok malah nunggu penumpang di jalan? Oh begitu. Oh begini bu, kebetulan lagi error. Jadi drivernya diperbolehkan untuk mencari penumpang di pinggir jalan, begitu. Kalau ke Mampang, berapa ongkosnya? 50.000. 50.000? Iya. Mahal amat. Ongkos naik taksi aja 25.000. Kalau begitu saya diskon lagi juga bisa bu, 49.000. Enggak, 30.000 ya. Oh iya deh, naik deh bu ya. Nih pakai dulu helmnya karena Okejek mengutamakan keselamatan. Ayo bu.
Bang, ya, lihat Opang nggak? Oh, Opang. Tadi sih ada orangnya, kemana ya? Di mana? Oh, itu tuh. Ya, kasih Bang ya. Iya, iya. Oke. Oke, Jack juga, Bang. Iya, Bang. Opang namanya. Wah, Oke, Jack-nya ganteng-ganteng juga ya. Saat berlalu lintas. Ya, Bang, ya? Oh, kalau itu emang sudah menjadi kewajiban saya untuk menjaga Ibu supaya tetap aman, Bu, di perjalanan begitu.